Oke teman-teman, kita udah di depan jalan arah ke air terjun Ngelong, Semen Gunung Kidul. Ini adalah gerbang utama untuk masuk ke air terjunnya. Hati-hati jalannya licin. Oke, lanjut. Kita udah sampai di tempat parkir motor di air terjun Ngelongepoh, Semen Gunung Kidul, Yogyakarta. Jadi yang pertama kita harus mengisi dulu daftar hadir untuk pendataan di air terjun. Oke, sekarang kita lanjut. Ya, mari. Silahkan. Pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Sekarang, Kak. Dek. Jadi ini orang Jogja atau orang luar Jogja wajib ya mampir ke sini. Jadi di sini lingkungannya emang masih asri banget. Dan kalau teman-teman capek, disediakan juga tempat untuk beristirahat ya, teman-teman. Sambil melanjutkan perjalanan lewat jalan ini. Oke, alirannya nggak terlalu deras ya teman-teman, karena emang sekarang masih musim kemarau. Oke teman-teman, jadi tadi karena air terjun Ngelo itu debit airnya kurang deras, jadi kita nggak bisa cebur-ceburan, cuman bisa mainan air keceh-keceh doang. Jadi kita putuskan untuk pindah lokasi. Ini kita ke air terjun mana? Sri Ketuk ya. Air terjun ini udah cukup terkenal, jadi teman-teman pasti juga udah banyak yang tahu. Oke, kita bentar lagi akan sampai ke lokasinya dan nanti kita akan lihat seperti apa pemandangan di air Sri Ketuk. Oke teman-teman, kita udah sampai di tempat parkiran, sekarang kita langsung menuju ke air terjun Sri Ketuk. Lanjut perjalanan ke arah air terjunnya.
Wih, apa ini tuh?